Apapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, rakyat sangat mengharapkan agar langkah-langkah yang telah diambil kerajaan mengurangkan kos perniagaan termasuklah kos utility seperti elektrik, air dan telekomunikasi serta juga langkah-langkah yang lain perlulah dipantau, dinilai dan dikaji dengan rapi dan tersusun demi memastikan agar langkah-langkah itu benar-benar berkesan dan berhasil. Rakyat tertanya-tanya bilakah harga barang turun, terutama sekali keperluan utama seperti makanan, input pertanian seperti baja, racun rumput dan racun serangga. Pada masa yang sama juga rakyat tertanya-tanya bilakah harga komoditi seperti getah, kelapa sawit, kelapa, koko dan lada hitam dan sebagainya akan naik. Pekebun kecil amat terkesan pada ketika ini. Terpindah seperti ini disokong dan dialu-alukan. Pada masa yang sama, pembayar cukai juga sangat berharap agar kerajaan juga senantiasa memikirkan soal keadilan dan berpesan dalam pembagian. Jangan sampai ke tahap di mana pembayar cukai jalan mempersoalkan kenapa cukai jalan dipungut, tetapi jalan masih berlubang-lubang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan.